sampai pernah bonceng teman yang benar-benar orangnya teh nggak pernah nyuci motornya gitu kan. Pas itu ada genangan air nih kayak gini gitu kan, anginnya benar-benar pelan. Nah sudah pelan-pelan isi nyiprat kena motor, langsung dimarahin angin. Bismillahirrahmanirrahim. Karena tadi ada trouble di SD card-nya. Aduh. Jadi perjalanan ke sini gak ke-record. Naik kan? Naik, Cek. Siap. Nah. Naik. Kemarin kan nulis sedikit karena kita terlalu banyak agenda, jadi ya saya harus bayar hari ini untuk menutup kekurangan kemarin. Tukang telat megang kunci. Tadi maksudnya sesek gimana Pak Toro tuh? Coba dulu. Tempatnya baru tapi kayak yang ini ya. Diperamen. Karena hari ini benar-benar jangar. Cece yang puding katanya karena di kantornya ada kopi. Nah, kita ramen dulu di Cipu ramen. Halo guys, kita harus makan nih ya, pakai jaket aja berapa menit. Thank you.
Tapi sih. Gagal. Ya, sesuai ekspektasi lah. Itu tempatnya baru pindah. Enak gede kan dia mau hujan. Nah, kalah. Nah, gede. Sayang soalnya kalau jas apa sarung tangan sampai basah. Bau. Dan besok siang saya harus berjemur ke belang. Lebih baik tangan basah daripada tangan basah. Sarung tangan juga di tangan sebagainya. Gimana dah? Emang dasarnya kayak gitu barunya. Jadi kalau habis nyuci motor, nyuci mobil teh, nah tiba-tiba hujan gitu. Tapi setelah beres nyuci atau ya beres nyuci, hujannya teh beres gitu. Taruh di sini ya lah, pulang pakai Grab. Kalau lagi nyuci sendiri, nah udah, mau ada yang ngajak kemana-mana gitu, nggak mau, libur. Sampai tuh, tunggu sampai jalan kering dulu, baru saya mau keluar. Sering tuh waktu SMP gitu, baru nyuci, ada yang nyamper, terus hujan, udah, wenebeng. Kita ke Burma dulu bentar ya. Selamat datang. Ya Tuhan. Ditempatin dan lain buat parkir motor, ini juga buat parkir troli. Kita mau ke Borma dulu, ada sesuatu yang mau dibeli. Oke, kita sudah sampai, saatnya kita cari keperluan yang mau kita beli dan bye-bye.